Pulau Dewata Bali yang eksotis, pasangan Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hitola yang terlihat paling menikmati quality time kebersamaan berdua. Sebagai pasangan kekasih yang sudah 3 tahun menjalin hubungan ini, selalu berdekatan saling mengumbar tawa seolah tiada terpisah, menjadi bukti nyata betapa mereka memang dua sejoli penggenggam cinta. Maka cerita mesra itu terukir saat mereka berada di pantai juga kala berpose bersama. Tapi bisa juga set. Ini nomor satu deh, ini nomor dua tuh biar puas tuh, dah tuh. Yoi dong. Gak romantis. Oh ganti lu, lu. Macem-macem sih, udah bener tadi tuh. Baby siapa kak? Febi, Feli Baby. Baby, Feli Baby, Feli Baby guling. Kulihat lukisan cantik. Pasangan yang selalu ceria ini makin menegaskan kedekatan mereka dengan menggulirkan kenangan saat bersama meluncur di jalanan dengan mobil mewah hingga mengukir mesra dengan naik sepeda di sela-sela liburan. Mesra keduanya pun berlanjut dalam temaram senja di kolam renang. Bersama kecipak air dan senda gurau tawa, maka di sana pula terukir kenangan manis buat mereka. Kita udah sampai di hotel, terus kita mau berenang, tapi sebelumnya mau main sepeda dulu. Kan tadi dia udah bonceng aku di apa tadi namanya? ATV. Sekarang gantian aku yang bonceng. Balapan yuk. Jalan ke situ yuk. Ke depan. Jamu. Oke. Makasih ya mas. Aduh nggak ada receh. Masa gue yang bonceng tukang beca. Aku tahu. Ini bapak. Makasih ya. Tisu bekas artis. Ayo kita taruh lagi. Dalam. Kalian ngerti. Balik lagi. Oke. Aku yang menang. Nabrak itu nih asur. Aku kedua. Felicia Angelista. Oke. Siapa yang ketiga? Yang kedua. Baon. Tiga. Nah itu mana itu Hito hilang tuh? Yang keempat mantan pacar. Mantan pacar, emang kalau kalah gimana? Malu-maluin aja masa kalah sih sama aku? Katanya perjalanan. Kalah sama anak kolam. Di Bali pula terekam betapa Hito sebenarnya adalah pria yang romantis. Maka cerita di Bali akan menjadi kenangan indah buat mereka karena di sana pula terekam segala celoteh dan aroma romantis. Termasuk tentang nyanyian merdu Hito buat Feli. Dan cerita tanda cinta yang mereka torehkan di sana. Tapi tanda love-nya fail. Lu sih dia gak nge-briefing. Masa katanya kita ketemu dari ujung sini ke ujung sini. Pas nyampe gak bisa tabrakan. Bukan gak bisa tabrakan. Dia aja kurang tinggi kan tuh. Begitu gak bisa. Kurang tinggi? Ya kamu salah. Kamu. Dia tuh bikinnya di kolam yang dalam. Jelas-jelas gue gak nyampe. Ya, emang harus di kolam. Pasti langsung melayang. Dia doang. Lu malah tenggelam. Hah?
Lu malah tenggelam, gue yang melayang. Oh iya, lah kenapa kamu yang tenggelam? Ya, kita makin kesini nambah momen pacaran kita ya bro ya. Dari zaman kamu belum ada kumis, sampai udah ada kumisnya dikit-dikit. Ya. Semakin dibahas, iya. Iya. Dari kamu pendiam jadi bawel yang bukan main. Dari bibir kamu normal sampai jeble-jeblehan begini. Alif. Kalem dong, Cukrek. Kalem, gue mah kalem, cool man. Isi hati, isi bebek, itu isi perut ya. Ya pokoknya aku seneng banget ngabisin liburan sama Pak Poy. Semoga... Lihat gue dong. Gue udah ngeliat. Gue sampe jarang tuh gue liat. Terus semoga nanti bisa apa ya, liburan-liburan lagi. Gue lagi ngomong ini, nih ketan mulu ini gue. Bukan ketan aja nih, curuk banget kok makan terus. Iya dia pengen megang-megang pipi gue yang lembut. Never found another lover sweeter than you, sweeter than you. Rusak, momennya rusak langsung. Terus. I will never find another lover more precious than you, more precious than you. Girl, you are close to me like my father, close to me like my mother, close to me like my sister, close to me like my brother. And you are the only one, my everything. And for you, the song I sing all my life. Jeng jeng. I pray for someone like you. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku lakukan yang terbaik. Terima kasih Intense. Sekarang liburan kami lebih berarti. Demikianlah pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di RCTI. Ku sayang dia, rindu dia, kita bertemu. Rania itu kan perempuan, ya gak pantas lah kemana-mana sendiri tanpa didamping mahramnya. Sayap kita tidak ditakdirkan untuk mengharungi lautan bersama Hyunggan. Rania. Kamu mencuri mimpiku, tapi aku suka kamu yang mencuri mimpi aku. Oh Tuhan, ku cinta.